Pemirsa N2S TV, jumpa kembali dalam Bejana Hidup. Kalau kita baca tulisan-tulisan yang mencatat tentang perkembangan peradaban hidup dan budaya manusia, luar biasa pemirsa. Karena di sana dapat kita baca bagaimana perkembangan peradaban kehidupan manusia itu. Katakanlah, perubahan-perubahan itu sejak zaman batu. Orang-orang purba dahulu mempergunakan peralatan untuk mempermudah hidupnya dengan batu. Berlangsung sekian lama, kemudian zaman batu itu berubah ketika orang-orang menemukan logam. Peradaban pun berubah masuk ke zaman logam. Pada zaman logam itulah banyak inovasi alat-alat industri, apakah itu otomotif, elektronika, dan lain sebagainya. Aneka peralatan terbuat dari logam. Namun dari bahan apapun, peralatan adalah bagian daripada teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia. Dan zaman itu pun berubah. Seiring terus berkembangnya zaman logam, maka masuklah zaman kertas. Aneka tulisan berpindah dari batu ke kulit kayu, pindah ke kertas. Berputar seterusnya sekian waktu. Zaman kertas masuk pula zaman plastik. Begitulah perubahan zaman dan peradaban kehidupan itu terjadi. Sampai hari ini, aneka industri digitalisasi, robot, teknologi angkasa luar, semuanya memadukan unsur-unsur alam yang ada itu tadi. Lalu pemirsa, apa hubungannya dengan perilaku kehidupan kita hari ini? Kita lihat proses pembangunan hari ini tidak lagi semata-mata hanya mempergunakan tenaga manusia seperti puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Tetapi alat-alat mesin canggih sangat membantu memudahkan proyek pembangunan sebesar apapun. Tetapi pemirsa, seperti telah dikatakan tadi, apapun yang disebut peralatan hari ini, intinya tetap mempermudah kehidupan manusia. Mari kita ambil contoh yang sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada alat yang namanya gunting, dan juga alat yang kecil tetapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, jarum jahit. Nah, apa pula kaitannya kedua alat tadi dengan sikap perilaku budaya hidup kita hari ini? Kita telisik, pemirsa. Apa yang kita ketahui, gunting bagaimanapun bentuknya adalah alat pemotong atau membelah bahan-bahan seperti kain, plastik, dan sejenisnya. Kemudian jarum jahit yang dipergunakan adalah untuk mempersatukan potongan-potongan kain untuk dijalin kembali menjadi satu. Filosofinya pemirsa, mari kita perhatikan. Dalam kehidupan kekinian, adakah sikap dan perilaku budaya hidup yang seperti kerja gunting? Artinya, hanya memotong
atau membelah saja kerjanya. Lihatlah di lingkungan kita masing-masing. Lalu, kalau sudah terbelah atau terpotong, maka untuk menyatukannya kembali, tentu diperlukan alat yang lain. Itulah jarum jahit itu tadi. Sederhananya pemirsa, gunting perilaku seperti itu, dia tidak peduli apakah bahan itu atau kelompok itu dipotong-potong, kemudian dibelah-belah sedemikian rupa tanpa mempersatukannya kembali. Memang itulah kerja gunting. Maka, andai kita ingin mempersatukan yang sudah terpotong dan yang terbelah itu, diperlukanlah alat mempersatukannya kembali. Jarum jahit, andai kata itu kain. Maka, pengorbanan jarum jahit di situ kadangkala pemirsa, kita tertusuk oleh jarum itu dan mengeluarkan darah dari jari. Apa yang pantas kita jadikan renungan pemirsa? Ternyata memotong, membelah, memecah persatuan lebih mudah dilakukan ketimbang mempersatukannya kembali. Mengapa? Karena diperlukan pengorbanan yang lebih besar, luar biasa, bahkan perlu kadangkala mencucurkan darah. Pemirsa yang berbahagia, semoga dengan dua alat yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita peroleh pelajaran dan menjadi bahan renungan. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.